Terlalu sungguh, terlalu ku mencintai dirimu. Ku takut engkau berlalu merana aku tanpamu. Hai, ketemu lagi dengan I, Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raya Delta di sini. Terlalu sungguh, terlalu ku mencintai dirimu. Kali ini lagu ini nih ya, betul, dinyanyikan oleh pasangan muda. Oh, yang lagi hot gitu, lagi hot banget gitu pasangan ya. Pasangan ini tercipta, terjalin lah ya saat DA kemarin. Yes, udah mendekati grand final, ternyata ada yang ada bumbu-bumbu itu baru muncul gitu ya kan. Benih-benih asmara. Oh, jadi kok jadi ngegosip ya? Cinta itu tidak bisa ditebak ya. Datangnya tiba-tiba, tiba-tiba cinta datang kepada Afan. Nah, karena ini kita mau ngereaksin Afan duet bareng Movia nyanyiin lagunya Meli. Terlalu mencintaimu. Ini kan lagu sendiri ini. Iya. Bikin duet. Duet, dan ini dinyanyikan oleh pasangan yang lagi dimabuk cinta. Apakah di lagu ini benar penuh cinta mereka menyanyikannya? Apakah yang akan mereka suguhkan ya? Kan? Ini langsung aja lihat gimana nih Afan dan juga Afan. Novia. Terlalu mencintai. Lo awal-awal itu udah ngasih mikrofon. Iya, apa namanya, perhatian. Iya. Aduh. Oh, oh, enak banget. Sumpah ini feel-nya enak, feel-nya enak. Afan. Feel-nya enak. Mata itu gak bisa dibohongin. Feel Afan sama Novia enak feel-nya. Mata gak bisa dibohongin. Iya. Biasanya aku tak sanggup bila berpisah. Aduh. Aduh, tatapannya. Tatapan matanya, nyanyi selalu bertatap mata. Yes, eye contact mereka itu benar-benar ini banget. Makanya, ya, berbicara ya, jadi chemistry-nya makin dapet ya. Aduh. Aduh. Sumpah loh, ini kayak mereka habisnya di mana, cengkoknya gimana, yeah, tuh kayak udah sama gitu. Dan ini kan live version ya. Berarti yes, live version enggak ada kata-kata, enggak ada. Iya, iya, istilahnya. Nakal sintil nih. Bocor tuh suara siapa sih? Agak nakal ya tangannya sekarang ya. Still nih. Aduh. Menurut aku memang suara Novia ini cocok banget sama lagu-lagu yeah, romantis. Iya, yeah, iya. Yeah. Lagu-lagu yang aku tuh rindu gitu. Aku tuh gimana, lagu Evita Mala. Oh, Evita Mala itu aku yakin dimakan habis sama Novia sih. Yes. Dia jangan dikasih lagu yang berat-berat banget gitu. Yeah. Karena suaranya tuh enak, lembut gitu. Jadi dayu-dayuannya tuh yang bikin yeah, enak tuh, lembut-lembut suaranya tuh yang bikin enak. Yes.
Biar perendah enak ya. Itu dia. Biasanya orang kalau nyanyi kerendahan tuh kayak gak enak, feelnya gak akan keluar. Terus kayak ada kurangnya. Tapi ini sumpah Afan enak banget. Ini kan adanya nada Novia. Iya, nada cewek ini. Cewek gitu. Betul. Tapi Afan ini kata lagi tadi, nyanyinya enak banget, enak feelnya, banget. Feelnya enak ya banget. Dan kayak kedengerannya tuh ya normal gitu, bukan yang kayak kerendahan nih. Kerendahan gitu. Dan gak nyaman, nyaman untuk kedengerannya. Betul. Aduh. Enak kan? Yes. Bermain, bermain. Itu bagiannya. Bermain. Aduh. Aduh, cengkoknya. Ini ya, aku dari awal Novia muncul ya. Aku ngeliat Novia ini kayak Siti Nurhaliza zaman muda. Iya. Zaman muda ya, zaman Siti Nurhaliza masih awal karir. Zaman dia di klip ini yang gue liat. Andainya engkau ku miliki. Iras-irasnya, terus cutting rambutnya juga. Iya, kayak Siti Nurhaliza zaman dulu. Kalian lihat deh. Siti Nurhaliza zaman dulu tuh yang awal-awal karir, kalau nggak bisa lihat klipnya, lihat dia lagi nyuci piring kan, dia pernah ada video lagi nyuci piring di rumah. Iya, dia biarpun jadi artis, kalau dia pulang ke rumahnya dia tetap menjadi manusia biasa istilahnya. Iya, nyuci piring di dapur apa, masih ada videonya dulu sering banget nonton. Kan fansnya Siti Nurhaliza garis keras, Soti garis keras ke. Sumpah ya, tatapan mereka ini mengandung makna, mengandung umpan. Mengandung. Eh ini ya, kalian harus panas-panasin Bu Siwi deh. Suruh bikin single mereka berdua duet. Iya, bener. Bener. Ini apa kayak kompor-kompor Bu Siwi ini enak banget tau, mereka berdua ini enak banget loh, mereka ini pas banget loh karakter mereka ini. Kayak kita yang gemet ya. Kenapa om-omnya yang gemes ya? Bukan ya. Kita yang nonton yang gemes ngelihatnya. Ini kan pengambilannya itu-itu doang ya. Yeah. Ya kayak live version yang berapa kali pengambilan 1-2 gitu, berapa take gitu kan. Tapi terpuaskan sama suara mereka yang merdu dan enak. Tadi yang take tuh gambar ya maksudnya. Iya, take gambar ya. Sweet banget gitu ya. Sweet sekali. Aduh, enak tuh. Enak tuh ya. Yes. Kemana ku bawa? Aduh.
Dan lagu ini kan notasi di melodinya tuh romantis ya, benar. Lari-larinya tuh gitu-gitu kan. Kayak gitu tarikannya ya. Oh. Sampai ketawa aja bareng. Tatapannya itu kan itu apa? Chemistry-nya. Chemistry-nya dapat banget. Terlalu ya, itu bukan cuma sekedar nyanyi. Iya, ungkapan hati ya. Romannya ya. Ini menggiring opini katanya. Open nih katanya. Enggak, kita enggak. Ya masih muda kan, enggak masalah. Ya, berekspresi gitu, mengekspresikan diri. Iya, benar, Pak. Dan ini kan hanya nyanyian. Kalau kemestrinya menyatu ya bagus dong. Iya, dong. Lagu percintaan kemestrinya nyatu. Best kan yang dengerin juga kan enak gitu ya kan. Kayak aku bilang ini tuh nggak perlu full effort mereka nyanyi ya. Rasanya tapi itulah rasanya hai. Kita tunggu nih kelanjutan hubungan mereka berdua kok hubungan mereka berdua sih kelanjutan lagunya nanti apalagi nih apakah akan ada lagi cover-coveran lain seperti ini atau mungkin Ibu Siwi mau bikinin lagu buat mereka berdua ya kan? Pasangan duet romantis yes, gitu kan benar-benar dulu kan ada Imam Asharipin sama Nana Mardiana itu pasangan-pasangan kali aja nih iya loh zaman udah lama banget loh nggak ada kayak pasangan duet yang bikin baper gitu nggak ada kan? Nggak ada ini mungkin ini pencetusnya nanti kita tunggu pencetusnya nanti ya kita tunggu kita tunggu dan kita tunggu juga yang nonton ini belum subscribe kita tunggu subscribe-nya betul sekali loncengnya dinyalain dan juga share video ini ke semua sosial media sampai ketemu di video selanjutnya bye.